Jadi biasanya dia bikin lubang gini, guys. Nah, ini lihat, guys, ya. Nah, jadi kalau enggak disewa banyak. Oh. Lihat enggak, bro? Nah, tumpuk-tumpuk ikannya ya kan, guys. Selamat siang, sahabat. Jadi ketemu lagi bareng saya di channel AS Fishing. Jadi kita sekarang ini berpetualang, guys, ya. Jadi kita mau lihat danau-danau yang mau kering. Ini biasanya banyak lelenya. Nah, jadi kalau banyak lelenya, biasanya tinggal ngambil-ngambilin dia, bikin lubang apa gitu. Jadi biasanya kalau, nah, danau-danau kering seperti ini kalau daerah Kalimantan, tapi jarang ada yang tahu. Jadi kalau di mana ada airnya sedikit, biasanya para lele banyak itu cari bikin-bikin lubang. Nah, jadi kita coba dulu, guys, ya. Kita lihat. Oke, sahabat, coba kita lihat. Ini udah kering danaunya. Oh, wih, udah banyak, guys, lelenya yang mati. Ketinggalan air. Oh, lihat tuh. Banyak lelenya ketinggalan air, udah kering. Telat saya ini. Harusnya 2 hari atau itu. Oh, banyak ini yang mati. Nah, biasanya kalau lubangnya nggak jauh sekitar sini. Nah, itu juga mati tuh. Oh, ini lelenya mati. Coba kita lihat, guys, ya. Biasanya nggak jauh lubangnya nih. Coba kita buka-buka dulu. Nah, ini, guys. Ada ini, guys. Nah. Nah, jadi biasanya dia bikin lubang gini, guys. Nah, ini lihat, guys, ya. Nah, jadi kalau nggak diselamatkan ini bisa mati. Nah. Jadi bikin lubang di tanah-tanah gini. Coba kita ambil, guys, ya. Nah. Ya kan, bro? Ah, masih hidup. Nah. Jadi biasanya banyak satu lubang gini bisa sampai 10 kalau pas banyaknya. Oke. Dapat satu, kita coba lari cari lagi. Ini biasanya di lubang-lubang seperti ini, guys. Nah, jadi banyak yang lain udah pada mati. Mudah-mudahan ada lagi, guys, ya. Udah habis, guys. Nah, lihat, bro. Gabusnya besar. Udah mati, kasihan. Jadi kelamaan saya kesini. Jadi keduluan mati. Nah, ikan kepuyuh, guys. Nah, ikan ini jadi ketinggalan juga. Oh, guys, ikannya. Oh, itu ada lelenya, guys. Lihat enggak, bro? Itu lele satu yang udah masih hidup. Nah, bro, masih hidup, guys. Lumayan. Ya kan, bro? Nah, jadi cari lele enak kalau musim kemarau. Nah, udah ada lagi, guys, ya. Oh, banyak. Ikan gabus, guys. Ikan gabus banyak nih. Lihat. Ikan runtuk, guys. Ikan gabus, ikan runtuk. Ini babon ini. Ambil aja. Kita cari lele yang mana, bro, ya? Oh, ini, guys. Lihat. Ini tadi lubang-lubangnya. Nah, ini ketinggalan air, guys, ya. Biasanya lelenya banyak. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini lubang, biasanya lubang lele. Oh, banyak lelenya, bro. Nah, lihat enggak tuh? Nah, lihat ikannya banyak. Oh, lihat enggak, bro? Nah, tumpuk-tumpuk ikannya ya kan, guys. Kita ambil, kita hitung. Mudah ada banyak, guys. Oh, ada banyak, bro. Nah, kalau nggak percaya, lubang satu lubang bisa kadang-kadang bisa 10 ini, bro. Oh, lihat ya kan, guys. Mantap. Nah, jadi tempat kemarau gini enak. Nah, satu. Nah, tuh, guys. Nah, dua ya kan, bro. 3. Mantap, guys. 3. Ini kecil-kecil. 4. Ya kan, guys? Nah, jadi saya senang kalau musim kemarau. Nah, ini ikan kepuyuhnya.
ikan gabus sudah mati. Nah, ini ikan kepuyu. Kita cari ikan lele, guys ya. Nah, lihat, lihat. Nah. Ini, guys, lihat ikan lelenya banyak. Lima. Nah, berapa ini, guys? Banyak kan? Nah. Jadi kita ambil lagi. Nah, ini lubangnya. Ini tanpa rekayasa, guys. Jadi airnya kering gini. Nah, jadi biasanya di bawah-bawah kayu atau di tempat itu. Udah dapat 5. Kita coba ambil lagi. Enam. Ya kan, bro? Nah, ikan kepuyuhnya banyak. Nggak susah-susah, berkah. Biasanya ada lagi, guys, dia. Udah nggak ada, guys. Kita lihat sebelahnya. Ikan kepuyuh banyak, bro. Jadi dapat tadi di situ dapat satu, ini dapat banyak kan, guys? Nah, jadi kita takut mati, kita ambil dulu ya. Jadi kita hitung berapa ini. Ya kan, guys? Mantap. Jadi kita kasih air nanti. Kita coba cari yang lain lagi. Jadi kalau lele ini emang tahan, bro. Lumayan kan? Ini ada lubangnya lagi, guys. Itu lubang. Lihat cara dia bikin lubang. Ya kan, bro? Ini tambah. Jadi airnya udah kemarau. Di Lemanda udah panas hampir 2 minggu, guys. Lihat. Ini kepuyuhnya, ikan betok. Lihat banyak. Ini ikan itu. Kita buang aja. Ini ikannya kita selamatkan aja, kasihan. Jadi lihat dia bikin lubang seperti itu, jadi lele. Guys, udah hampir 1 karung.